blok Afrika, blok Asia Tenggara, blok Asia, blok OIC. Ya ini mungkin bisa juga nanti terus ditingkatkan. Nah, tetapi titik tekan forum ini sekarang lebih mungkin ke arah pengembangan sektor ekonominya. Ya, Indonesia punya pengalaman berhadapan dengan sikap negara-negara maju ketika Indonesia ingin lebih mandiri mengelola sumber daya alamnya. Dan Indonesia masih terus bergulat dengan ini. Nah, Afrika menghadapi itu juga. Dan saya kira itu sharing pengalaman yang bagus, bukan hanya sharing pengalaman, tapi juga kerjasama supaya nanti bersama-sama kita bisa menghadapi tekanan-tekanan sejenis seperti itu.